بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم "كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين" فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله وسابه الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي من علينا بمحمد رسوله ونبيه من الأمم الماضية والقرون السالفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا والشافيين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبو القاسم محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thoyyibin wa ashabil muntajabin Saudara-saudara, ibu bapak dan semua pemirsa kita bertemu lagi dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan suci Ramadan Pada kesempatan ini saya ingin mengambil pembicaraan sepertinya ini hanyalah percikan-percikan yang ingin saya bangun menjadi sebuah mosaik syukur-syukur kalau mosaik itu menjadi indah tetapi itulah yang setidaknya saya harapkan mosaik-mosaik ini percikan-percikan ini saya ambil tentu saja terutama dari buku-buku dari ceramah-ceramah guru-guru kita dari mulai Allah Yarham Kiai Jalaluddin Rahmat kemudian juga dari Kiai Miftah Fauzi Rahmat dan boleh jadi mungkin dari berbagai sumber yang pernah saya dengar, pernah saya lihat, pernah saya baca ala kulihal ini adalah sebuah percikan-percikan saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam buku yang terakhir boleh jadi, yang disusun oleh Allahu Yarham, Stajala, buku itu kecil, buku itu tipis, tetapi sebagaimana kita ketahui ketika kita membacanya ternyata isinya semua daging yang sangat lezat untuk kita nikmati uh, yang kedua di akhir-akhir pertemuan kami dengan Allah Yarham betapa saya sangat terkesan dengan kuliah-kuliah beliau yang pada saat itu menyampaikan tentang kajian filsafat Stoik, saya terkesan dengan filsafat Stoik itu karena setidaknya filsafat itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki kemampuan kita dalam menghadapi kehidupan kita mempunyai life skill dari pemikiran-pemikiran stoikisme itu. Yang masih saya ingat ada dua hal, yaitu yang pertama tentang dichotomy of control. Bahwa di dalam kehidupan kita ada dua hal yang pertama adalah Hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di dalam kehidupan kita. Itu, nah, Stoikisme mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah memperdulikan apa-apa yang di luar kekuasaan kita untuk mengendalikannya. Kita hanya dituntut untuk. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tetapi ternyata ketika kita memilah dan memilihnya, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan itu juga memerlukan uh, effort, kita memerlukan usaha kita untuk mengetahuinya. Sehingga, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, terutama diri kita diri kitalah yang bisa kita kendalikan. Sedangkan orang lain di luar itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu kita berfokus kepada apa yang bisa kita kendalikan saja. Di luar itu tidak menjadi urusan buat kita untuk mengendalikannya. Nah, selain itu juga ada istilah yang masih saya ingat sampai sekarang misalnya tentang amor fatih. Amor pati adalah kita menerima dengan sukarela, mencintai faith, mencintai uh, takdir kita dengan contoh yang sangat-sangat uh, memudahkan kita untuk memahami tentang uh, apa. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, serta kita menerima, mencintai apa yang menjadi kepastian, menjadi takdir kita. Misalnya, diceritakanlah bahwa kita ini seperti orang yang memanah sebuah tujuan, satu target, maka... Apa yang menjadi kendali? Ada dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah kita mengambil busur dari panah itu, kemudian kita mengambil panahnya, kemudian kita meletakkan panah di atas busur itu, dan kita bentangkan busur itu, kemudian kita bidik target yang mau kita capai. Nah, itulah usaha kita. Itulah apa yang ada dalam kendali kita tetapi ketika panah itu melesat dari busur kita maka di situ panah itu sudah tidak lagi ada dalam kendali kita boleh jadi panah itu melesat sampai kepada tujuan dan mengenai sasaran dengan tepat tetapi bisa jadi tidak terjadi seperti itu karena kemudian ketika panah itu terlepas di situ ada angin yang berhembus, di situ ada gangguan-gangguan di sekitarnya dan lain sebagainya. Sehingga alih-alih jangankan panah itu sampai kepada tujuan dan tepat ke tujuan, bahkan boleh jadi panah itu tidak sampai sama sekali. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Apapun yang terjadi setelah kita melepaskan panah itu, kita terima dengan sukacita. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan itu saja bagi saya secara pribadi ada banyak hal yang di dalam kehidupan itu bisa saya tanggulangi dan bisa saya nikmati apapun yang terjadi ketika kita sudah berusaha dengan keras ketika kita melakukan pengendalian apa yang bisa kita kendalikan, tetapi kemudian di luar apa yang bisa kita kendalikan itu, itu tidak lagi menjadi urusan buat kita. Maka disitulah ada penerimaan kita, disitu ada takdir Tuhan yang harus kita nikmati, kita terima. Mungkin baru-baru ini kita baru saja ada kontestasi secara nasional di negeri kita ini. Kita ikut dalam sebuah pemilu, pemilihan presiden yang akan memimpin kita ke depan. Setiap orang memiliki jagoan-jagoannya. Di situ kita berusaha untuk memenangkan calon-calon yang kita ingin menangkan. Itulah. Yang bisa kita kendalikan, kita mencoba berkampanye baik secara langsung atau tidak langsung. Kita mempengaruhi orang lain agar pilihan mereka itu sama dengan pilihan kita, dan lain sebagainya. Sampailah kemudian kita di tempat pemungutan suara, dan di situ tentu saja setiap orang sudah memiliki keinginan masing-masing yang di situ mereka punya kebebasan sekalipun ada orang yang pernah mempengaruhinya seperti apapun dia punya kendali terhadap dirinya sendiri begitupun kita orang lain semuanya seperti itu kita hanya bisa mengendalikan diri kita saja apa yang menjadi pilihan kita itulah yang kita pilih apa yang menjadi pilihan orang lain Itulah yang mereka pilih, dan apa yang kemudian terjadi hasilnya boleh jadi apa yang kita pilih itu memenangkan sesuai dengan keinginan kita, tapi boleh jadi juga malah sebaliknya. Apa yang kita pilih itu, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi sebagaimana yang kita inginkan tadi. Nah, disitulah kemudian. Kita berlepas dari kendali kita. Semua yang terjadi itu di luar kendali kita. Nah, disitulah kemudian Amor Fati itu bekerja buat kita, bahwa apapun yang terjadi, karena itu di luar kendali kita, pastilah itu yang terbaik boleh jadi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, dengan demikian saya secara pribadi tidak mempermasalahkan kembali apa yang terjadi itu, apakah saya menang atau saya kalah. Begitu juga, misalnya, ketika saya bermain dalam sebuah pertandingan olahraga, katakanlah. Kita hanya bisa berusaha untuk memenangkan diri kita. Di situ ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, tetapi hasil dari semua itu boleh jadi kita mengalami kekalahan karena ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan kekalahan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita merasa resah, gelisah, dan sebagainya. Karena itu di luar kendali kita. Disitulah amorfati menjadi sesuatu yang sangat-sangat membantu kita untuk tetap kita bahagia, untuk kita tetap tenang, dan bahwa kehidupan itu adalah seperti yang terjadi. Seperti itu. Karena ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara-saudara, Uh, apa yang disampaikan oleh Allah yarham di dalam kuliah-kuliahnya tentang apapun dan apa yang beliau tulis itu sangat mempengaruhi kehidupan saya, dan saya bisa mendapatkan life skill di dalam kehidupan ini supaya kita tetap berbahagia, menerima, ikhlas, karena semua. Adalah uh, sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai uh, Miftah, misalnya, beliau sering bercanda, tetapi candaannya itu memang sesuatu yang benar. Beliau sering mengatakan, misalnya, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan kepada kita yang baik karena Allah selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Nah, di dalam ayat Al-Quran, saya sering uh, tertukar mungkin, walau alam, nanti mungkin bisa dikoreksi. Asa antak syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa antuhibu syai'an fahuwa syarul Itu ada satu ayat yang mengatakan seperti itu. Yang dimana sebetulnya kita ini bisa salah dalam memahami sesuatu asa antak roh syaitan bahwa khairulaku boleh jadi kita itu membenci tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang baik buat kita dan sebaliknya boleh jadi kita itu mencintai sesuatu tetapi sesuatu itu sebetulnya adalah hal yang Buruk buat kita, tidak baik buat kita, dan itu pun seringkali kita alami dalam kehidupan itu. Pada waktu tertentu, kita menganggap bahwa mengapa Tuhan itu memberikan hal yang seperti ini, sehingga menyusahkan, menyulitkan dalam kehidupan kita. Why? Mengapa Tuhan berikan? ujian seperti ini. Berikan kesulitan seperti ini. Tetapi dengan berlalunya waktu, ternyata apa yang kita rasakan kesulitan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan sekiranya kesulitan itu tidak pernah terjadi kepada kita. Kita tidak akan mengalami sebuah lompatan ke depan kemajuan yang sangat luar biasa. Atau karena kita tidak mendapatkan kesulitan, maka ketika kita menghadapi kehidupan itu, kita menjadi rentan, mudah patah, rapuh. Tetapi, ketika kita bisa menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan itu dengan melaksanakannya ujian-ujian itu dengan baik, maka itu menjadi sebuah kekuatan buat kita dalam menghadapi kehidupan. Uh, saya sering teringat dalam praktek-praktek keseharian, misalnya ketika uh, saya memulai untuk bersepeda. Daerah tempat saya tinggal itu adalah daerah yang tidak rata, sehingga untuk memulainya itu, saya agak juga ragu-ragu uh, untuk memulai bersepeda itu. Karena kalau saya memulainya dari tanjakan, maka betapa beratnya tanjakan itu. Tetapi setelah kita pulang kembali, kita akan merasakan turunan yang tidak ada usaha apapun, bahkan buat kita untuk menggenjot, menggoes sepeda itu. Tetapi kalau saya memulainya dari turunan, maka kita... Pulangnya akan mendapatkan tanjakan. Nah, ketika kita punya keraguan-keraguan seperti itu, tidak pernah kita memulai dengan kesulitan-kesulitan itu. Akhirnya, pada suatu saat, apa yang terjadi harus terjadi, dan saya mencoba melatih diri. Tidak ada urusan apakah saya harus menanjak dulu atau... Saya harus turun dulu, dan kemudian kepulangannya harus mendapatkan tanjakan. Tetapi, semua itu kita jalani saja. Pada awalnya, tentu saja akan mendapatkan satu tantangan yang sangat berat. Ketika kita menanjak, sampailah kita ke puncak, dan hasil dari puncak itu kemudian kita mendapatkan kemudahan. Kita turun ke bawah. Tapi, kalau kita sebaliknya, kita turun dulu, kita merasakan ada sesuatu yang tidak perlu kita mengeluarkan tenaga. Tetapi nanti, kita pulangnya, kita harus menyisakan tenaga yang banyak untuk sampai ke rumah kembali, saudara-saudara, dari latihan-latihan itu kemudian. Lama-kelamaan, kita sudah menjadi orang yang bisa menghadapi tanjakan dan turunan itu dengan semua menjadi sebuah kenikmatan, karena kita pada ujungnya memiliki kekuatan untuk uh, kekuatan untuk menjalaninya. Semua itu menjadi satu. Hal yang sangat-sangat menyenangkan dalam kehidupan saudara-saudara, eh, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa kehidupan yang kita anggap, misalnya, mengapa Tuhan itu harus menciptakan. Tanjakan dan turunan, kenapa dalam kehidupan itu kita harus menghadapi terjalnya jalanan? Kenapa Tuhan tidak menciptakan saja jalan itu lurus dan rata? Dan ternyata, saya pun sudah mencoba menikmatinya, jalan yang lurus dan rata itu yang begitu panjang. Dan ternyata, semua membosankan. Betapa tidak enaknya kita hidup dalam suasana yang selalu sama dari hari ke hari, dan kenikmatan itu bisa kita rasakan ketika ada gejolak-gejolak dalam kehidupan itu. Ada naik, ada turun, ada belokan. Kita tidak selalu hidup rata, mulus, dan sebagainya betapa seringnya saya itu menganggap orang-orang di atas misalnya yang serba mendapatkan kemudahan itu kita anggap sebagai orang yang begitu enak dalam kehidupannya tetapi ternyata banyak orang yang merasa bosan dengan kehidupan-kehidupan yang selalu rata dia tidak mendapatkan belokan-belokan dalam kehidupan tidak mendapatkan turunan dan tanjakan beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah video tentang uh, negara yang paling bahagia di dunia itu menjadi tanah-tanya besar bagi para pembahas di dalam video itu Salah satu negeri yang dikatakan sebagai orang-orangnya adalah orang-orang yang paling bahagia di negeri itu. Salah satunya adalah Finlandia, misalnya. Mengapa mereka bahagia? Karena kata sebagian, mereka itu hidup di alam yang begitu bersih, teratur, rapi, mereka dapat. Mempunyai penghasilan yang sangat besar dan lain sebagainya, semua serba bagus dalam kehidupannya. Tidak seperti kita, hidup ini begitu banyak gejolak dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling aneh, konon katanya di negeri mereka itu uh, persentase orang-orang yang bunuh diri itu ternyata besar. Dan mereka digelari sebagai negara yang paling bahagia itu ternyata dalam kehidupannya mereka tidak seperti yang kita duga. Boleh jadi mungkin karena semua yang diharap, yang diinginkan itu itu sudah terpenuhi semuanya, sehingga kemudian kehidupan sudah menjadi rata, sudah menjadi flat, dan tidak lagi ada tantangan-tantangan dalam kehidupan itu. Wallahualam, saudara-saudara, jadi seperti apa hidup yang paling nikmat dan membahagiakan itu? Nah, ternyata bagi saya. Hidup yang paling nikmat dan membahagiakan itu yaitu kehidupan yang tidak flat, tidak rata, tetapi kehidupan yang penuh warna. Kita bayangkan, kalau di dunia ini, misalnya, kita hanya melihat satu warna saja, hitam, maka kemudian pandangan kita akan terhalang. Atau putih saja, betapa membosankannya kalau kita hanya melihat warna putih saja. Tetapi, yang kehidupan yang paling indah itu adalah ketika kita melihat kehidupan itu, ada berbagai warna-warni, yang satu dengan yang lainnya eksis, yang satu dengan yang lainnya muncul tanpa ada dominasi. Dari warna-warna tertentu Semua terlihat Semua mereka uh, Muncul di dalam kehidupan kita Saudara-saudara uh, Sekali lagi uh, filsafat Stoik Yang pada saat itu diajarkan oleh Allahu Yarham Setajalah Itu menjadikan Bekal bagi kehidupan kita, sehingga kemudian kita punya life skill dalam menghadapi berbagai gejolak-gejolak dalam kehidupan. Uh, <tuh> Pada buku yang lain yang saya sebutkan tadi, yaitu: buku kecil yang Allah yarham tuliskan selain kecil buku itu tipis tetapi sebagaimana sering kita istilahkan bahwa sesuatu yang berharga itu dalam sebuah pembicaraan dalam sebuah pembahasan kita sering menyebutnya daging semua begitu nah selain buku kecil itu Dipenuhi dengan tebalnya daging yang bisa kita nikmati, ternyata itu juga membuat kita tercerahkan di dalam uh, mengarungi kehidupan kita. Saudara-saudara, uh, kembali kepada buku itu tadi, buku itu kecil. Tetapi tidak kecil. Misalnya saya teringat dengan apa yang diseri, sering disampaikan oleh guru kita Kiai Miftah ketika beliau membicarakan, membahas tentang Dako Ikul Quran. Ketika membahas Dako Ikul Quran itu salah satu bahasannya adalah Betapa seringnya kita melihat di dalam Al-Quran itu hal-hal yang kecil, tetapi sebetulnya dia memiliki peranan yang sangat besar di dalam Al-Quran. Misalnya, kita contohkan huruf ba: huruf ba adalah huruf yang kecil, bahkan sebagian orang menganggapnya dalam satu kalimat, satu kata itu itu sebagai ziyadah saja. Itu sebagai tambahan saja. Untuk mempercantik, untuk memperindah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi menurut Dako'iqul Quran yang sebagaimana disampaikan oleh Kiai Miftah. Bahwa bak yang kecil itu dia punya peran yang sangat besar. Dia ternyata tidak kecil. Nah sama seperti buku yang kita bicarakan itu. Jangan bakar taman surgamu. Di situ pun buku itu terlihat kecil secara fisik, terlihat tipis secara fisik, tetapi ternyata dia memiliki kedalaman yang sangat luar biasa. Nah, di dalam Al-Quran, betapa banyaknya menurut Dakwa Ikul Quran itu hal-hal yang seolah-olah sepele tetapi padahal itu punya peran yang sangat besar. Mengapa di situ Allah cantumkan rupa atau misalnya ada kata-kata yang di situ tunggal? Mengapa yang ini jamak? Dan sering kekeliruan-kekeliruan dalam penerjemahan, misalnya uh, kata-kata yang tunggal itu atau kata-kata yang jamak itu kemudian diartikan sebagai tunggal. Engkau misalnya diartikan dengan kata yang lain sehingga kemudian uh, semua itu mengubah arti yang sangat besar. Saudara-saudara, pada pembicaraan berikutnya, saya akan menyambungkan dengan keutamaan bulan Ramadan, yaitu keutamaan kita untuk mempelajari, membaca, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, karena sebagaimana disampaikan dalam Sabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya barangsiapa yang membaca satu ayat Al-Quran saja maka dia sama dengan menghatamkan seluruh Al-Quran pada bulan yang lainnya sehingga perhatian kita pada bulan Ramadan kepada mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sesuatu yang niscaya. Bahkan bulan Ramadan itu sering disebut sebagai bulan Robiul Quran, bulan berseminya Al Quran. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ini hanya sebuah percikan-percikan yang mudah-mudahan menjadi percikan yang mencerahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, uh, saya berterima kasih kepada para guru-guru saya yang sudah memberikan berbagai bimbingan, sehingga kemudian kita bisa lebih memahami dan bisa lebih uh, luas dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan kita di alam dunia ini, dan bahkan mungkin. Menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan setelah alam dunia ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada pertama kali ini, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat untuk kita semua dalam pembicaraan ini, dan Allah senantiasa menunjuki kita pada jalan yang lurus, jalan yang diridoinya. Terima kasih sekali lagi. Wa ma taufiqi ila billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنه لي منزلا ومقيلا Ya Qadı, Ya Hawajil Allahumma ya Allah, berikan padaku di bulan ini petunjuk menuju Ridhamu. Jangan kau biarkan syaitan menemukan jalan dalam diriku. Jadikan surga tempat kembali dan menetapku. Wahai yang memenuhi kebutuhan setiap pencari.